geng, 3 tabiat yang menjahanamkan motor korang. First, parking direct di bawah bumbung hujan. Okay, untuk korang yang suka ada tabiat, suka parking motor di bawah betul-betul direct aliran aliran air hujan tu yang kuat tu, kena tepat kat motor korang. Ah, biasanya kalau untuk motor carburetor, dia akan buat apa? Motor korang senang masuk air dalam carburetor. Dan untuk motor-motor injection pula kan, korang punya suisi soket-soket akan senang masuk air. Ah, ni dah banyak kena lah daripada dulu sampai sekarang. Ending dia, motor korang kalau masuk air dengan carburetor, sumbat-sumbat lah, semput-semput lah. Dan kena servis balik. Untuk motor injection pula, mulalah ada shock sana sini. Mulalah macam-macam kan. Okay, second, pakai exhaust yang terlampau lawas sampai tak kena dengan enjin korang. Okay, yang kedua, untuk orang yang suka tabiat, suka sangat pakai exhaust open korang kan. Suka exhaust open, tak apa, exhaust yang bunyi bising-bising . Kalau untuk korang motor standard, motor spek yang kecil tapi nak pakai exhaust yang lawas, yang terlampau besar kat belakang, lama-lama dia akan buat enjin korang jadi makin tepu. Makin tepu dan makin stres, dan lama-lama akan makan minyak hitam. Tak percaya, cuba korang pakai lama, lepas tu korang tukar balik exhaust standard, korang akan dapat rasakan ketara. Korang punya enjin akan jadi lepu, tak sama macam dulu. Tak percaya, try. Yang ketiga, ini yang ramai buat. Pertukaran spark plug yang tak sesuai dengan motor anda. Banyak orang main tukar aje.